klik Google Play, kemudian kalian cari kata kunci itu M O I S E, Moise ya. Kurang lebih seperti ini aplikasinya. Kalian download, di sini saya sudah download ya. Jadi saya tinggal buka saja aplikasi tersebut. Setelah kalian buka, kalian klik yang warna hijau plus ini. Kalau yang ini, klik audio. Di sini saya pilih lagu saya sendiri yang biar nggak kena copyright ya. Soalnya sekarang YouTube ketat banget. Setelah ekstrak, kalian tunggu saja. Di sini agak lama ya. Itu pun sudah saya cut separuh. Seperti burung merpati, kau dekat namun tak dapat ku sentuh. Narik ulu rasa. Kalian bisa hilangkan voice, apa voice-nya, drumnya, pianonya, terserah kalian sih kalau di sini. Akhir semua ini. Kalau ingin karaoke, biasa kalau di karaoke-karaoke di YouTube kan kadang nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin kalian bisa hilangkan sound atau apanya. Kalau entah kalian mau pakai latihan, mau pakai latihan bass, latihan piano, latihan drum, itu terserah kalian. Jadikan sebuah voice-nya. Yang di sini pada saat penyimpanan kalian, di sini ada dua pilihan ya, ada jalur terpisah sama gabung audio. Kalau jalur terpisah itu masing-masing voice, bass, drum, gitar itu terpisah-pisah. Tapi kalau kalian pilih yang gabung audio, itu semuanya dalam satu file, ada bass, ada gitar, pokoknya lengkap, enggak terpisah-pisah. Kayaknya cuma itu sih. Kalian bisa coba sendiri aplikasinya, bagus kok. Karaoke-karaoke yang di channel ini juga pakai aplikasi ini. Okay, see you next time.